Selamat siang teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya di channelnya si Bay Autocar. Saya akan mereview Grand Livina. Tipenya tipe ST, mobilnya cakep nih, murah meriah, sudah 3 baris, mobilnya mulus, pajaknya hidup panjang. Waduh, istimewa dah. Oke, jangan skip-skip ya. Siapa tahu mobil ini menjadi milik Anda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya si Bay Autocar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya si Bay Autocar, jangan lupa ya di subscribe, like dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya mobil atau showroom pingin di review, tinggal WhatsApp saya aja. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Oke teman-teman YouTube, di depan kita sudah ada Grand Livina ya. Grand Livina tahunnya 2011, tipenya ST. Untuk transmisinya manual, kondisinya istimewa nih mobilnya. Mobil luar dalam mulus, cakep mobilnya. Jadi mobilnya kinclong ya. Pernah lokasi aja, lokasi reviewan saya kurang tepat, jadi mobilnya kurang ini, kurang mengkilat. Padahal mobilnya ya aslinya mengkilat ini. Kinclong mobilnya. Untuk pajaknya hidup sampai bulan 4 tahun 2022. Untuk penggantian plat masih di tahun 2026, masih 6 tahun. Jadi mobilnya banyak kelebihan nih, pajaknya hidup panjang, platnya masih panjang, bannya tebal. Untuk aksesoris sudah full ya, depan belakang dia full, sampai di atasnya ada tandukannya full. Jadi aksesoris full dengan body kit. Body kit kalau nggak salah ini pakai body kit Livina HWS ya. Untuk bannya ini 99%. Jadi bukan 95 atau 99% bannya tebal semua. Karena bannya masih baru semua nih. Empat-empatnya. Sama serapnya juga jadi 5. Bisa dilihat karena peleknya ini bekas hujan jadi kotor aja. Peleknya warna hitam metalik ya. Untuk kondisi bannya tebal. Nah, itu body kitnya. Jadi mobil full aksesoris ya. Full aksesoris seperti ini. Bisa lihat mas. Nah dari lampu depan ini sudah kita pasangi garnish ya. Garnishnya. Fog lampnya. Jadi pakai handle chrome semua ya. Untuk kaca spionnya dia pakai yang chrome juga, ada lampu LED-nya sama ini handle pintunya yang chrome juga. Nah ini ada variasi tandukan atasnya biar cakep mobilnya, jadi gagah mobilnya, 3 baris panjang tapi gagah mobilnya, cakep. Nah ini ban belakangnya 99 ya, jadi bannya semua tebal, mobilnya sudah pajak hidup, ban tebal, mobilnya mulus, luar dalamnya cakep. Jadi mobil ini banyak kelebihan. Untuk wiper belakangnya kita pasang aksesoris juga ya. Jadi kita tutupi dengan yang model chrome. Nah, handle ininya sudah lengkap dengan ini ya, kamera mundurnya. Jadi safety-nya waktu mau mundur di malam hari, hujan atau kita nggak mau turun dari mobil, tinggal attract aja. Jadi dia kelihatan dari dalam, bening kameranya. Oke. Ini untuk kunci masih 2 ya. Kunci serapnya ada, masih asli. Nah, bisa dilihat.
Jadi bangku baris pertama, kedua, ketiga, ini cakep mobilnya. Warna hitam, sarung joknya. Jadi mobil cakep. Itu sudah ada TV plafon ya. Ini ada TV-nya, untuk plafonnya bersih semua, AC-AC-nya dingin. Jadi kondisinya istimewa. Tahun 2011. Ini mobil ini banyak kelebihannya. Pajaknya hidup panjang, platnya masih panjang, bannya tebal, mobilnya mulus. Lain daripada yang lain ya, biasa saya mereview. Karena ini banyak kelebihan juga, kata saya. Tinggal dicek aja, yang penting serius, cek aja, lakukan test drive, tes kaki-kakinya. Tadi saya udah tes kaki-kakinya, empuk kaki-kakinya. Untuk tulangan belakang, pintu apa, semua sangat baik, tidak ada bekas-bekas benturan, apalagi bekas tabrakan ya. Cek sepuasnya. Kalau ada kenalan mekanik, silakan bawa aja. Jadi saya selalu menganjurkan ya, supaya konsumen mendapatkan mobil-mobil yang berkualitas, khususnya di dengan Bang Sibai ya, Bang Sibai di channelnya Sibai Autocar. Oke. Mobilnya cakep ya. Kita tutup dulu. Nah, ini sudah kita pasang e-garnish juga, body kitnya full sampai ke depan. Nih. Dia tipe XP sama SP pun belum ada body kit ya. Jadi mobilnya sudah dipasangi body kit. Cakep mobilnya. Untuk spoilernya sudah ada lampuan di belakang ini. Oke mas, kita lihat di bagian interior. Kita cek dulu ya. Nah, untuk kilometernya ini di angka 68.000. Kilometernya di angka 68.000 ya. Nah, itu. Ini head unitnya, kita pakai yang Pioneer. Pioneer. Jadi waktu track, kita melihat ke belakang itu kan udah ada kamera, dia bening ya. Cakep jadi. Bebas hambatan warnanya. Tapi kalau yang untuk head unit atau TV yang biasa, dia nggak mampu dia menjangkau yang di belakang, jadi kurang bagus gambarnya. Ini transmisinya manual, mobil luar dalam mulus, nggak ada PR ya mobilnya, jadi tinggal jalan aja. Untuk setirnya ini kulit jeruknya masih tebal nih, jadi sesuai ya, sinkron, mobilnya mulus, kilometernya di angka 68 nih. Jadi sudah kita lakukan test drive, untuk kaki-kakinya bagus, jadi mobil ini banyak kelebihannya. Untuk pajaknya hidup panjang, platnya masih panjang, mobilnya mulus. Sudah full aksesoris, dari body kit sampai garnishnya sudah full ya. Dalamannya bersih, untuk harganya, harganya spesial nih, kita kasih murah dah harganya. Kita kasih penurunan, jadi mobil ini belum direview, udah kita kasih penurunan harga nih. Kita kasih penurunan 7 juta dah harganya. Jadi kita buka di 98 juta nego. Harganya 98 ya. Nego, yang penting serius aja. Lakukan test drive, baru kita nego harga. Nah, bisa dilihat ya. Mobilnya cakep. Pajak panjang baru kita bayar juga kemarin nih. Nah, estimasi pajaknya kurang lebih berapa ini? 2 jutaan ya. Nah. Ya kurang lebih gitu ya. Oke, teman-teman YouTube. Yang baru bangun nih, baru bangun tidur, lihat-lihat YouTube nih. Buka-buka HP, lihat-lihat YouTube, ketemu channelnya Sibai Autocar. Jangan lupa ya di-subscribe, like dan kasih komentar yang positif. Jadi subscribe itu gratis, nggak bayar ya. Subscribe nggak bayar, tinggal klik aja sekalian loncengnya. Jadi tidak ketinggalan update yang terbaru dari saya setiap harinya. Pasti saya akan mereview mobil-mobil yang cakep-cakep semua.
Jadi yang udah subscribe, saya doakan semoga banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Kita lihat di bagian mesin. Ini tipe plafon ya. Ini ada tulisan Lepina nih. Masih ori ya. Oke, kita lihat di bagian mesinnya. Nah, ya. Bisa dilihat sini mesinnya, Mas. Kita ganjal dulu ya. Nah, untuk ini kap mesinnya masih kalengan. Kap mesinnya masih kalengan. Untuk mesinnya ini kering, nggak ada rembesan ya. Bisa dicek. Cek aja sepuasnya. Jadi nggak apa-apa, cek aja sepuasnya biar konsumen mendapatkan mobil-mobil yang terbaik. Saya suka. Jadi kalau konsumen itu puas, saya pun puas juga. Jadi tanpa rembesan, mobilnya luar dalamnya kinclong. Untuk pajaknya hidup panjang. Jadi kita masih banyak ya mobil-mobil yang ready. Mau mobil apa aja kita ada. Kita tutup dulu ya. Ini agak lengket nih. Nah, kita tutup, sekali tutup aja nih kalau mobil yang bagus. Nah, sekali aja. Oke, kita masih banyak-banyak mobil yang ready ya. Ada mobil yang di bawah 100 juta. Ada mobil yang di atas 100 juta. Ada mobil yang harga di atas 200 sampai ada harga yang di atas 400 juta. Tergantung selera ya, mau mobil apa, matic apa manual, mau merek apa, 2 baris apa 3 baris, tinggal WhatsApp aja. Di nomor saya ya. 0852 45 624243. Yang penting serius, lakukan test drive. Nanti saya kirimkan fotonya satu per satu. Yang minat, Bang, saya minat mobil yang ini, saya kirimkan. Ingat ya, protokol kesehatan tetap kita jaga. Selalu pakai masker. Kalau mau kemana-mana, siapkan masker dan cuci tangan. Jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.